Wow, ada apa di dalam bunga-bunga ini? Om Swastiastu. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Di video kali ini, saya mau mengajak sahabat untuk melihat ke dalam bunga-bunga ini. Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat yang sudah setia mendukung dan menonton video-video saya. Bagi yang baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video tentang gurun senoran dan berbagi kepada teman-teman semua. Teman-teman pernah melihat bunga dengan mikroskop? Saya dikasih hadiah oleh Andrea dan Rose, teman kami yang dari New Mexico. Dua jenis, yang satu ini untuk melihat batu permata dan yang satu ini bisa untuk melihat batu permata juga untuk melihat tumbuh-tumbuhan. Bagus sekali. Rose dan Andrea adalah salah satu tamu langganan kami yang sudah ke sini sejak 15 tahun yang lalu. Mereka ke sini setiap tahun. Kami jadi berteman baik seperti keluarga. Mereka berdua sangat baik kepada kami. Tahun lalu saya dikasih hadiah dua mikroskop dan diajarin untuk melihat bunga pakai mikroskop. Begitu indahnya di dalam bunga itu, ternyata ada keindahan yang tersembunyi. Juga saya merasa terkesima diajarin melihat lumut-lumut di atas batu. Wow, ternyata saya merasa seperti di bawah laut. Begitu indahnya kalau kita melihatnya pakai mikroskop. Kalau kita melihat pakai mata telanjang, itu hanya seperti lumut biasa yang kering di atas batu. Tapi kalau dilihat pakai mikroskop, beda sekali. Sama seperti bunga ini. Coba lihat ke dalam sekali. Ini sayangnya kamera saya tidak sebagus mikroskop, jadi saya hanya bisa menunjukkan inilah salah satu keindahan yang tersembunyi di dalam bunga-bunga ini. Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop akan kelihatan beda sekali. Thank you Rose and Andrea. Hope to see you soon. We miss you. Biasanya mereka datang awal Maret, tapi tahun 2021 ini mereka tidak bisa datang karena masih lockdown. Hari ini banyak sekali bunga-bunga kaktus yang mekar di halaman rumah. Berbagai macam jenis warna. Oh, itu ada lebah yang masuk ke dalam bunga. Mereka mengisap sari bunga kaktus ini untuk membuat madu. Saking asiknya melihat bunga-bunga ini dengan mikroskop, tidak terasa kulit jadi terbakar gosong karena terik matahari yang begitu panas sekali di gurun. Jadi ingat masa sekolah waktu mendapat pelajaran biologi, kadang-kadang kami melihat tanaman atau binatang kecil pakai mikroskop. Kalau ada teman-teman yang suka melihat bunga-bunga pakai mikroskop, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.